kita sudah di Danau Linau. Jadi kita duduknya ini di pinggir. Pinggir danau yang langsung. Pinggir danau langsung. Ada orang jam 3 kurang. Kita sebenarnya udah mau balik, tapi tadi kita pesen gokar. Pesen gokar, Uber, Grab, semuanya enggak ada yang bisa pick up di daerah Danau Linau. Jadi, kalau kalian mau kesini jangan coba-coba pakai taksi. Akhirnya muter-muter. Kita nanya sana sini. Untung tadi kasirnya baik, dia kasih tauin nomor telepon Bluebird-nya sekaligus langsung sambungin. Jadi ternyata Bluebird bisa by phone call, karena pakai apps nggak bisa dia, Go Bluebird pun nggak bisa, nggak menjangkau daerah Tomohon sini. Jadi sambil menunggu, kita masih nunggu, masih melihat view-viewnya di sini masih bagus. Yeay, akhirnya Bluebird sudah nyampe juga. Kita dijemput di pedalaman, dijemput dari entah berantah. Kita nunggu udah sejaman ya. Satu jam lebih nunggu buat taksi. Oke, kita masuk dulu ya. Kita udah sampai di Bukit Doa. Jadi tadi kita habis dari Danau Linau. Somehow ada yang remind kita Bukit Doa, dan langsung kita dari Bluebird langsung ke sini. Ternyata gila, view-nya bagus banget. Iya. Ini tuh di atas bukit gitu. Jadi kita bisa lihat view gunung. Tadi ada gunung yang masih aktif di sini. Itu benar-benar gila banget. View-nya gila. Ini bagus banget. Jadi taksi Bluebird-nya itu nungguin kita sekarang. Bapaknya juga baik. Bapaknya baik. Jadi karena kita tadi mendadak ngomongnya. Ini Bukit Doa tuh kayak satu rumah gini, tapi mungkin bisa tempat ibadah juga kayaknya. Kalau lihat belakang ada pohon pinus ini gede-gede. Keren. Untungnya si bapak Bluebird-nya tuh bilang argonya bisa di-pause. Jadi sambil nunggu kita. Lihat nih belakang nih ya, gila. Langsung gunung tuh. Gunung, gila, bagus banget. Terus habis itu udaranya lagi cerah lagi, jadi lagi ini bagus nih. Kayaknya baru hujan nih, agak basah-basah dikit. Gak apa-apa sih. Yuk. Di belakang itu tembus awan, kayak ditembus sinar gitu. Tapi entah kenapa, entah kelihatan gak, nah kayak gitu. Jadi awannya ditembus sinar, bagus banget. Ya, keren ya. Sana deh tuh. Spot itu. Wow. Ini lagi bagus banget nih, kelihatan sampai ke atas yang ujungnya. Sampai bukit, sampai wow. Gunungnya kelihatan. Gila, parah, bagus banget. Gila, bagus banget. Parah. Ada yang mau foto? Ini apa namanya tadi ya? Bukit Doa Tomohon. Bukit Doa di Tomohon. Namanya sih ini tadi Kapel Bunda Maria
Chapel of Mother Mary. Cuman lagi tutup nggak bisa masuk. Harusnya ada kebaktian sih kalau event-event tertentu gitu. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak kelihatan. Gereja nggak kelihatan. Jadi kita habis foto-foto. Tadi ada biaya masuknya 20.000. Tapi biaya 20.000 itu bisa kita tukar dengan minuman teh atau kopi. Masih ya. Seger banget lihat pohon-pohon kayak gini, hijau-hijau. Aduh, udah lama nggak lihat di Jakarta. Terus ini ada yang special event juga di sini, tepat di depan kafenya. Ini kafenya tuh kasih kopi dan tea tadi untuk setiap entrance ke sini. Kita mau lanjut lagi balik ke Manado dengan Bluebird. Akhirnya tiba juga di kota Manado dan kita mau dinner di Wisata Bahari. Ini dapat rekomendasi dari teman, makan seafood fresh gitu. Jadi kita ambil-ambil fresh live seafoodnya langsung dimakan di tempat. View di pinggir laut cakep juga dengan cahaya memantul, kelihatannya mirip kayak di luar negeri. Ini udah di dalam pusat kota Manado sebenarnya, dan hotel 4 point kita sekitar 2 kilo dari sini. Nah, untuk dinner sudah datang makanannya. Kita pesan ini ikan kerapu, masaknya woku-woku. Ikannya kalau nggak salah dia bilang sih 600 gram. Terus ini ada cumi goreng masak cabai garam. Udah, kita makan dua itu aja. Tapi porsinya gede banget ini. Ini small loh. Ya. Ini satu orang. Ini ukuran small nih, lihat, tapi gede. Terus nasi satu porsi aja gede banget nih. Mari kita makan. Cabai garamnya enak. Jajal, pedas-pedas, asin, terus pakai ini cabenya yang ini. Enak. Minyaknya baik banget, tapi kayak gurih-gurih gitu. Terus kalau yang ini, bokunya itu kayak bumbu rempah banget. Kelihatannya kayak gulai, tapi bukan gulai sebenarnya. Sampai hotel malam-malam, emang paling enak. Resep paling enak, seduh pop mie. Ini ada real meatnya. Sedap sambil nonton TV di kasur. Kita udah di meja breakfast. Sekarang jam 7 pagi. Dengan view kota Manado, ada di sini lihat gunungnya. Pool area. Habis hujan, jadi agak sepi. Tapi ternyata ini infinite pool bagus juga ya. Wow, infinite pool. Kamar kita tuh kalau dari pool sini kelihatan tuh di sana. Itu dia. Kita di sana tuh. Lantai 7 malah kita ya. Jadi satu lantai doang. Ini lantai 6. Jadi kalau kita berdiri-berdiri orang bisa ngelihat jelas. Jadi tuh kita harusnya bingung mau kemana,
habis dari hotel, kita belum check out sampai late check out jam 3. Jadinya kita ke Marina Town Square dulu, cari makan, baru ntar check out jam 3 deh. Kita baru selesai makan dari Marina Town Square. Terus sekarang jam 2, dan kita mau balik hotel buat istirahat. Habis itu kita check out dan cari oleh-oleh. Dan kita udah siap buat meninggalkan Manado. Sore ini kita akan ke airport. Mungkin habis ini kita mau ke tempat oleh-oleh dulu. Tapi mungkin ini shot terakhir buat kita di Manado. Masih di room kita di Four Point. View-nya bagus banget di belakang. Dan kita akan berjumpa lagi di trip kita berikutnya. Bye-bye.